Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci Channel. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal Puteri Sarah filekan tuntutan pecah amanah pada individu ini sebanyak RM26,000. Ini ceritanya. Pelakon Puteri Sarah Liana 39 mendakwa pegawai pemasaran dikenali sebagai Nazatul Nazira melakukan aktiviti pecah amanah sebanyak RM26,000. Susulan itu, Puteri Sarah memfailkan surat tuntutan kepada wanita itu semalam. Semalam saya menerusi peguam menyerahkan satu lagi letter of demand atau surat tuntutan kepada individu sama. Jadi sekarang sudah ada dua LOD, satu membabitkan isu fitnah dan kedua pecah amanah, katanya kepada Harian Metro. Terdahulu, Puteri Sarah memfailkan saman dan menuntut RM1 juta sebagai ganti rugi terhadap seorang pegawai pemasaran dikenali Nazatul Nazira. Ia selepas individu tersebut didakwa menuduhnya menipu dalam urusan perniagaan sebelum ini dan perlu menanggung padahnya. Puteri Sarah turut menuntut individu itu menarik semula kenyataan fitnah yang dilemparkan dan membuat permohonan maaf secara terbuka kepadanya. Pihak berkenaan juga dituntut dikenakan perintah injaksi bagi menghalangnya menerbitkan sebarang kenyataan berkaitan perkara berkenaan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.